Yoi, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate. Apalagi kalau bukan HSR Wheel. Lo mau ngajakin adu slalom apa berantem? Enggak mas, ini kunci roda mas. Kunci roda. Buat buka. Ya Allah. Oke, okay, gimana nih jadi? Jadi sekarang gue udah manggil Mas Fitra. Oke. Okay. Mas Fitra ini kan pembalap. Suruh adu slalom lawan peslalom. Bukan, Kang Pelek kalau ini mah. Bukan peslalom, bukan. Kita tapi hanya Kang Pelek. Tapi apapun hasilnya nanti gantian. Lo adu satu lap di Sentul sama gue. Gak apa-apa, tapi for fun. Takut mas. Oke, okay, berapa lap? 12 lah. Oh di Sentul? Enggak, oh di sini. Di sini dua kali aja. Duaran ya? Duaran aja. Duaran. Terus kita yang hitung waktu siapa? Aja. Yang hitung waktu, aduh kalau Astrid. Aduh, jangan Astrid mas. Bannya butuh tambah satu lagi ntar. Siapa ya? Duh, siapa ya? Itu ada cewek mas. Itu asisten manajer gue. Wih, ya udah itu aja. Abel. Itu aja. Hai. Apa kabar? Baik. Ya. Dia nanti yang ngitungin. Yoi. Ya udah, pakai handphone ya. Iya, mas, asisten. Apa? Lucu, mas. Itu kayaknya lu ada calon lu deh. Gila ya. Gila banget ya. Apa? Rasanya main ini. Emang kenapa? Perkara lu. Nggak pulang nih gua nih. Ponakan gue nih, jangan digodain. Bercanda ya mbak ya, bercanda loh. Nggak beneran, nggak beneran. Yaudah, Mas Fitra udah siap belum? Ayo, siapa duluan? Ini apa nih hukumannya? Tadi kan kata Mas Fitra kalau gue menang, gue dapat 10% dari hadiah kemarin 100 juta challenge. 10 juta lumayan sih. Ini nggak adil nih ya sebenarnya ya. Pembalap, pengalaman slalomnya tipis banget suruh lawan peslalom. Apa kan, ya? Tapi kan lo pembalapnya udah pro mas, berarti tingkatannya udah tinggi. Sekalipun lo masuk ke slalom, pasti udah kelasnya udah sidit A. Oke, okay. Apa dong? Apa dong hukumannya yang kalah dong? Astrid biasanya punya ide, mas. Apa? Ngelempar bola panas. Apa ngelempar bola panas? Ademin dong, siram pakai air. Apa? Apa ya? Oh, biarin aja deh. Biar apa? Mereka yang nentuin, mas. Siapa mereka? Nih, yang lagi nonton. Yang lagi nonton? Yoi. Yaudah, oke. Okay. Jadi nanti kalau kita ngomong lagi. Pokoknya kita sebaik mungkin dulu ya. Iya, pokoknya okay. Kita maksimalkan nanti siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang kalah nanti kalian deh yang tentuin hukumannya apa. Iya. Kalian tentuin. Udah pasti gue yang kalah, jadi pikirin aja hukumannya. Yaudah, ayo mas. Oke. Okay. Coba duluan. Apa? Sweet aja. Sweet. Yang kalah duluan. Ya, gue berlima lo sendiri. Joknya bapak-bapak banget. Loh, kan lagi ngonten sama bapak-bapak. Jadi harus menyesuaikan dong. Ya, ya satu, dua, tiga. Lah, gimana? Gua ngikutin dia lo. Ya mas, pakai set apa mas? Biasa aja. Ya, biasa, satu, dua, tiga. Nah, oke, Mas Fitra. Lo duluan dong, lo kalah. Oh ya udah, gak apa-apa. Bel. Kita lihat dulu. Ya, bawa timer ya? Iya. Oke. Okay. Bel, dilama-lamain bel ininya. Oh iya benar juga ya. Ntar dulu. Enggak, dia jujur. Git, Agit. Lu pokoknya iniin, ntar di GoPro ada berapa startnya, berapa stopnya. Ntar kita cocokin sama Abel. Jujur kok dia, jujur. Beneran dia jujur? Jujur. Wih. Udah ini loh dia, udah electric seat. Timer boleh, stopwatch boleh. Udah electric seat. Sini gua review dikit mobil lo. Boleh. Dia banyak udah bro. Electric seat. Walaupun kelihatan ini enggak, kursinya agak-agak menerima beban yang agak berat ya, lihat nih udah nih. Oh enggak, ini gara-gara Ilham. Soalnya Ilham yang sering nyetir di sini. Kalau gue jarang nyetir kan kalau di Jakarta. Oke, kita lihat. Siap. Satu. Tadi dulu. Oke. Satu. Dua. Ini mas.
Oh iya. Iya. Kan tadi baru di review Mas kan. Aduh. Rio sih, tapi kan elektrik Mas. Hey, aku percaya sama kamu. Jangan. Besok ya. Iya, jangan ini ya. Apa tuh? Jangan ngebela ya. Membela yang benar. Tenang, nanti kalau 10% dari 100 juta nanti kamu kita bagi dua. Oke. Okay. Aduh, nggak biasa slalom, suruh slalom. Nggak apa-apa Om. Udah gitu, rem tangannya juga kadang-kadang suka macet. Kan tahun ini tahun challenge kayaknya. Challenge mulu ini. Iya. Udah ready? Oke, lo coba lagi. Gimana? Selisih 1,1 detik. Oh, berarti masih terlalu lagi lah. Aku lagi, gue lagi. Iya dong, ya. Kan kalau nanti angkanya di bawah Aldi baru. Oke. Okay. Siap. Aduh. 29,23. 29,23. 1 detik lagi. 1 detik lagi. Ready? Ready. 1, 2, 3. Udah. Yeay, apa itu gak korupsi? Ayo. 28,8. It's okay lah kalau 0,7 detik. Wah, trying my best itu benar-benar yang di terakhir itu yang muterin 360 tuh di situ susah di situ hilang waktu tuh lumayan tuh. Yes, betul banget. Tapi nggak apa-apa, good game. Gua kalah 0,7, layak menang. Apa hukumannya? Ya ntar mereka suruh komentar aja. Apa? Suruh komentar? Kalian komentar. Komentar juga ya. Hah? Kita komentar. Iya bebas, komentar aja gak apa-apa. Kalau masih tadi 10% dari hadiah kemarin. Ya lumayan ya kan? Oke okay, kalau gitu. Thank you. 10 juta. Lumayan. Wah tapi gila, asik banget lah ini mobil. Tenaganya sih luar biasa, cuman rem tangannya kadang-kadang ditarik gak ngunci ya. Iya jadi memang harus dua kali di belakang. Tadinya dibongkar tadi pagi, cuman kayaknya nggak keburu. Jadi ya udah deh, sebisanya dulu aja. Nggak apa-apa, gue emang nggak jago slalom, tapi gue seneng banget dikasih kesempatan slalom sama lo. Wah, asik juga nih latihan slalom nih ya. Tapi lo sadar nggak sih Mas? Apa dari tadi kita slalom itu di belakang kita ada di atasnya itu ada barang lo padahal. Oh iya, ada gini ya. Ya oke lo, ini masih di bawah 2,1 meter ya? Yes. Jadi masih bisa lewat tol ya. Makanya ini soalnya kan gue rencananya mau road trip ke Aceh nih Mas. Oh jadi lo sambil road trip ke Aceh, nah, kalau jalannya agak-agak itu tarik rem tangan gitu. Bukan, gitu ya. Bukan begitu, Bapak Fitra, bukan. Jadi kan mau ke Aceh, yeah, mau barang banyak nih ceritanya. Yeah, yeah. Nah kalau kemarin itu kan road trip ke Bali, yeah, barang taruh bagasi semua. Yeah. Mobil itu jadi begini Mas. Oh, nah kalau ini kan enak ya. Yes. Apalagi mobil ini juga kan rendah, jadi walaupun ada ini tetap titik beratnya nggak terlalu tinggi juga. Yeah. Gimana menurut Mas Fitra? Mas Fitra kan baru nyobain ini nih. Obri. Tenaganya oke. Okay. Tenaganya oke, handlingnya juga oke banget. Top, asik sih ngerasain slalom. Bisa gak kalau ini kita bawa ke sirkuit Sentul? Bisa, ayo bawa ke sirkuit Sentul, kita adu satu lap pakai mobil ini. Oke? Okay? Setuju gak? Kalau nanti... Jangan satu lap lah. Kalau nanti gua kalah lagi. Mas Indra kan udah, emang udah ini 10 lap, jago. Diambil yang bestnya. 5 lap. 3 3 lap, diambil yang terbaik. Oke. Oke. Deal. Jadi kalau gua kalah lagi di situ, lo kasih hukuman gue. Dari mereka. Iya. Yeah. Oke. Okay. Mas Fitra. Thank you. Oke, okay, boys. Dulu video gua kali ini. Apa? Kunci.
yang ini kameranya. Oh, yang ini. Gitu dulu ya video kita kali ini. Nanti terkal. Tapi enggak apa-apa. Kan memang kan spesialis Mas Fitra untuk di salon. Dia biasanya dikoreng. Tapi untuk ukuran orang yang enggak main salon, dengan tadi aja tuh udah keren banget. Jago banget. Apalagi kalau misalnya dilatih lagi, dilatih terus bisa tambah lagi nih gelarnya. Bukan juara untuk touring lagi ntar nih. Segitu dulu video kita kali ini, boy. Jangan lupa ingat saya lagi ya.